Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Pembina Upacara, hormat! Gerak! Cukup! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda ke-94 Jumat 28 Oktober 2022 di lapangan SMA Swasta Katolik Panti Budaya. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Para pemuda pemudi
Indonesia yang telah gugur untuk kemerdekaan, kebebasan. Marilah kita hening cipta. Hening cipta dimulai. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada yang saat berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Saudara-saudari sekalian, segala puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 28 Oktober tahun 2022, kita bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ialah upaya kita menghadirkan kembali sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 memberikan pelajaran bagaimana kita menyikapi perbedaan sikap primordial suku, agama, ras, dan budaya, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda ketika itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Para peserta didik dan guru serta staf, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini ialah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan yang mendalam bahwa bersatu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dan dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Saudara-saudari, inilah yang menjadi tekad kita meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang akan menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya. Memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin saya sudah mati waktu itu ya. Kalian lagi topnya di situ, tahun 2045. Saudara-saudari, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia.
Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjaga eksistensi bangsa dan menenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan, di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak pencapaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun Indonesia yang unggul di masa yang akan datang, namun juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan yang destruktif, yang tidak benar, yang kacau, yang tidak menguntungkan. Maka terhadap situasi tersebut, upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif dan inovatif, berkolaboratif dan mandiri dan berkarakter perlu dikembangkan, supaya pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi yang tinggi. Saudara-saudari, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada dan membangun kejayaan sepanjang masa. Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan, karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial.